Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Keramas yuk keramas. Kids, kids, ayo bangun atuh nak, sudah jam 7 ini teh, cepat mandi, nanti kamu teh terlambat. Iya bu, sebentar. Kids, jangan lupa keramas ya nak, samponya teh ada di kamar mandi. Iya bu, besok aja atuh keramasnya. Eleh-eleh, keramas atuh nak. Nanti rambutnya gatel-gatel. Iya, Bu. Ayo cepat, nak. Iya, Bu. Gatel pisan, Baiklah, anak-anak. Sekarang dibuka buku bacaannya. Paragraf yang pertama. Iya, Bu. Kids, coba kamu bacakan paragraf yang pertama. Gatel. Kids. Gatel pisan. Kids. Aduh, kumaha, kumaha, kumaha.
Sudah, tenang dulu anak-anak. Maaf Ibu Guru, Kids teh. Tadi Ibu bilang, Kids tolong bacakan paragraf yang pertama. Iya tuh Bu Guru. Ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ibu Budi pergi ke swalayan. Gatal pisan, keren, Sumo, bukunya teh sudah ketemu belum? Bah, susah sekali mencarinya, Kid. Wes, gampang toh carinya alon-alon wae yo. Iya, kapan pula bagannya, Bah? Kamu kenapa, Kuma? Kok bersin-bersin terus? Wes, gampang toh. Aku juga gak ngerti kenapa tiba-tiba bersin toh. Kuma, kok kamu bersin terus sih? Gak ngerti, Kisumo. Kalau aku deket rambut Kit, pasti bersin toh. Ah, yang bener atuh Kuma. Lah iya toh Kit, ojo tersinggung toh. Lawang bukti nengono, lihat tuh. Kepalamu banyak ketombenya. Mah? Weledala, lihat toh. Coba sebut dia. Kepalamu akeh banget. Bah, jorok kali kau. Aduh, benar-benar banyak ketombenya. Wah, kebangetan kau. Ah, yang benar atuh semua. Iya. Aduh, rambut Kids teh gatel banget nih. Garukin atuh semua. Jijik kali aku ini. Kids, gatel banget. Lihat toh. Kids. Kuma pingin baca buku itu. Oh itu. Tolongin Kuma toh. Kuma ora iso. Iya. Kit naik ke atas punggung Kuma ya. Semua bantuin Kit. Cepetan yuk. Iya cip. Yuk hati-hati Kuma ya. Ayo Kela. Hai Kit. Hai Kela. Hai Kelly. Keren, kalian teh berdua saja. Pasti toh. Tadi kan Kit pulangnya buru-buru nih. Iya maaf, tadi Kids teh duluan pulangnya karena Kids Sumo dan Kuma mau ke perpustakaan. Oh, begitu Mi. Aduh, Kela nggak cium toh, ada yang bau Mi. Kenapa Mi, Kela nggak cium toh, sepertinya ada yang bau Mi. Tidak ada kok Mi, itu cuma perasaan Kelly saja Mi. Kit, rambutmu kenapa, Mi? Aduh, gatal. Gatal, oi. Ih, bau, Mi. Bau banget, Mi. Kenapa, Mi? Ih, bau. Rambut Kit bau banget, Mi. Iya, bau banget, Mi. Gatal. Kela, Kelly, kalian teh kenapa sih? Ternyata rambut Kit yang bau banget, Mi. Rambut Kit teh gatal pisan, oi. Aduh, sudah berapa lama, Mi? Kit nggak keramas. Tidak kok, Kit teh baru cuci rambut seminggu yang lalu. Hah? Seminggu yang lalu, Mi? Aduh, Kit jorok ih. Kelly nggak mau deket-deket sama Kit. Ayo, Kela, kita pulang. Gatal sekali. Iya, Mi. Kit keramas dong, bau banget Mi.
Aduh, gatel. Gatel, Kela Kelly, tunggu atuh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Hahaha, lucu banget filmnya. Wih, serem banget tuh. Wih, kenapa tuh? Wah. Gatal pisan rambut Kids. Kids? Kids? Kamu teh kenapa? Kepala Kids teh gatal banget teh, Holly. Namanya kamu teh kenapa? Main di mana, Kids? Aduh, enggak tahu. Tiba-tiba gatal banget. Aduh, Kids, kamu teh jorok banget sih. Gatal pisan Kids. Aduh, tuh kan pecah deh. Ya, jadi pecah deh. Aduh, maaf ya Teh Holly. Ya, Kit sih pecah deh. Selamat pagi teman-teman. Asik.
Masih gatel anak tuh. Pito iki. Masih gatel kepala kit. Bersin-bersin terus. Aduh, tenang. Hah, teman-teman. Aduh, kepala kit gatel nih. Aduh. Asyik. Aduh. Kelly, cerita yang tadi lucu sekali nih. Iya, Mi. Kelly sampai sakit perut nih. Aduh, gatel pisan, eh. Aduh, awas. Gatel pisan, eh. Kenapa, Kids? Happy, kepala Kids teh gatel banget. Kok gatel? Bau banget, Kids. Aduh, gatel, eh. Aduh, gatel. Gatel. Aduh. Nah, gatel jatuh lagi. Aduh, masih gatel lagi. Segera kit jatuh deh. Aduh, sakit. gatel. Jatuh lagi. Aduh, gara-gara gatel kids teh jadi jatuh. Kenapa sih rambut kids teh? Gatel. Aduh. Kids, kamu teh kenapa? Kok garuk-garuk kepala terus? Gatel teh Holly. Aduh. Kenapa, aduh. Kids? Memangnya Kids tidak keramas ya? Kids teh lupa. Berapa lama Kids sudah keramas? Lupa, berapa ya? Sepertinya seminggu. Hah? Seminggu? Ya ampun, gatel. Kalau gitu, Kids teh sekarang mandi dulu. Teh Holly punya sambal baru. Hah? Kids teh tidak mau keramas. Gatel. Nanti teh teman-teman Kids sudah mau berteman lagi sama Kids. Iya kan? Hah? Iya sih, Teh Holly. Teman-teman Kids teh pada menjauh. Tuh, makanya sekarang kamu teh mandi aja. Aduh, itu teh kenapa ya? Ya karena kamu teh malas keramas. Jadi rambutnya teh bau. Hah? Rambut Kids bau? Iya. Yang bener, Teh Holly. Coba dicium. Tuh kan, bau banget. Bau. Hah? Teh Holly saja kebauan. Iya, nanti kamu teh keramas pakai samponya Teh Holly ya. Bener, Teh Holly? Iya, bener. Buat Kids asik. Kids mau keramas. Nah, teman-teman, harus rajin cuci rambut ya. Supaya rambutnya bersih, kepalanya tidak gatal-gatal, dan tidak dijauhi oleh teman-teman. Hebat pisan, eh. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Aku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira, sya la la la, sya la la la, sya la la la, sya la la la. Hatiku selalu selalu gembira, gembira, gembira.
harum kali wanginya ini. Aduh. Harum sekali, Kit. Iya. Rambut Kit wangi sekali, Mi. Wes, gampang toh. Kit, rambutmu kok wangi banget toh? Nganggu sampo apa toh, Kit? Keren, oi. Kit teh tadi pagi keramas. Pakai sampo yang dibelikan Teh Holly. Wes, gampang toh. Samponya wangi banget. Aduh. Yang benar. Harum sekali, Kit. Nah, Sumo, boleh pinjam gak samponya? Kelly juga mau, Mi. Boleh. Gampang. Tapi Kelly mau sampo atau Mi toh? Kelly mau minta sampo nya, Kit. Ada-ada begitu saja. Mi. Oh, ngono toh. Aduh. Bah, sekarang malahan Kelly yang garuk-garuk kepala. Kapan pula bagannya, bah? Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren! Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siame Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif produser